Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan tiras gulut. Yang pertama kita lakukan, pertama adalah menentukan berapa kemiringan lereng pada lahan menggunakan rangka A. Kemiringan lereng tersebut diukur dari rangka A, kemudian biasanya dilakukan dua kali atau tiga kali. Kemiringan tersebut dicari untuk mencari berapa sih panjang lereng yang akan kita butuhkan untuk pembuatan teras gulut. Oke, yang pertama itu kita siapkan rangka A, kemudian kita ukur kemiringannya berapa yang ada di lahan, kemudian kita jumlah, kita cari rata-rata, kemudian panjangnya kita tahu dari angka yang di tali itu ada berapa. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu kemiringannya sudah berapa, kita bisa tahu berapa panjang lereng yang akan kita butuhkan untuk pembuatan teras gulut. Kemudian setelah kita tahu titiknya berapa, kita tarik menggunakan rangka A ke samping, itu untuk menentukan sudut 0 untuk atau 0 derajat. Sudut 0 itu ditentukan agar adanya aliran air yang dapat Kemudian setelah semuanya diajir, kita lakukan pengalian menggunakan cangkul. Cangkul bagian lebih baik ajir-ajir tersebut itu diberikan tanda seperti tali agar memudahkan kita untuk melakukan pencangkulan. Dari panjang ajir tersebut kita cangkul ke belakang, bagian depan itu kita cangkul, kemudian dibuat guludan di belakang, dibuat rata lahan ke sampingnya, dicangkul merata agar dapat ditanami dengan baik dan tidak terjadi erosi. Kemudian setelah rata kita buat saluran resapan di depan di barisan ajir yang sudah kita buat tadi. Itu dibuat saluran agar air yang mengalir dari atas itu dapat mengendap di situ. Nah,